semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau review peeling lagi. Dan peeling kali ini sebenarnya udah gregetan banget aku pengen cobain sejak aku beli. Cuma karena aku beli itu pakai sasetan, jadi akhirnya aku tahan-tahan sampai aku bisa bikin video hari ini. Peeling gel yang mau aku review kali ini itu adalah ini dari Vienna, Peeling Gel Brightening dan Exfoliating Peeling Pack. Jadi peeling ini aku beli di toko, tapi sebenarnya dia bukan toko kecantikan, tapi dia toko khusus untuk menjual barang-barang yang ya kayak pajangan gitu, tapi dia jual ini. Dan aku penasaran aja karena kan aku suka peeling dan juga suka exfoliator. Dan peeling ini harganya tuh murah banget. Jadi waktu itu aku beli ini satu sasetnya adalah 8.500, murah banget kan satu sasetan ini. Dan kayaknya sih satu saset ini bisa dipakai sekitar mungkin 3 kali atau 4 kali, bahkan mungkin 5 kali. Untuk peeling gel ini klaimnya sih sangat-sangat banyak ya, terutama untuk mengangkat sel kulit mati, melembabkan, mencerahkan kulit, kemudian melembutkan kulit. Dan dia juga ada kandungan lidah buayanya untuk menyejukkan dan melembutkan kulit. Aku beli sasetan ini karena memang aku pengen cobain, cuma aku sendiri sebenarnya sekali lagi aku nggak tahu kalau peeling ini ada isi yang gedenya atau enggak ya. Jadi buat kalian yang tahu apakah peeling ini ada kemasan gedenya apa enggak, kalian bisa komen di comment box di bawah. Ini untuk teksturnya dia tuh gel, cuma dia nggak terlalu bening-bening banget dan ada kayak keruh-keruh gitu. Wanginya sendiri dia kayak wangi jus jambu gitu. Dan untuk cara pemakaiannya tinggal diaplikasikan ke wajah yang sudah bersih, kemudian tinggal dipijat secara pelan, dan kondisi kulit tuh harus kering ya ketika diaplikasikan peelingnya ini. Setelah dipijat, lama-kelamaan nanti dia akan mengeluarkan butir-butiran kasar gitu. Nah ini di hasilnya setelah aku pijat tadi, dia ngeluarin butir-butiran, cuma peeling ini beda banget sama peeling yang sering aku cobain ya. Biasanya kan peelingnya ngeluarin butir-butiran yang lembut, cuma kalau ini dia kayak apa ya, mengeluarkan butiran-butiran itu kayak jus jambu. Jadi kalau kalian minum jus jambu kan dia kayak ada apa ya, butiran kasar gitu. Nah butirannya itu mirip seperti itu dan agak sedikit kasar yang menurut aku dibandingkan dengan peeling yang sering aku cobain. Ini lebih kayak butiran scrub, bukan butiran peeling. Dan setelah selesai dipijat, sekarang aku akan cuci muka dan aku akan balik lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya setelah aku cuci muka. Jadi kalau aku pegang kulit aku, kerasa banget itu halus. Tapi anehnya waktu tadi aku cuci muka, dia tuh kayak apa ya, kayak susah banget hilangnya. Biasanya kan kalau peeling yang sering aku cobain, dia tuh ketika udah kena air, dia langsung hilang gitu. Dan hasilnya tuh antara bikin kulit itu jadi licin atau dia jadi kayak bersih kleset gitu. Nah untuk peeling yang satu ini, aku tuh merasa kayak kulit aku tuh kena lem, jadi kayak lengket-lengket gitu. Dan butiran-butirannya tuh sempet ada beberapa yang nempel di bagian sini dan susah banget untuk dibersihkan. Untuk hasilnya sih sebenarnya aku suka dengan kondisi kulit aku, dia kayak bersih. Cuma bersihnya agak aneh aja gitu, dia kayak apa ya, lengket gitu dan agak sedikit kering. Dan dia ada efek kayak mengencangkan kulit ya. Dan waktu aku lihat before afternya, aku ngerasain kulit itu jadi lebih sedikit glowy ya, dan kayak kelihatan bersih aja. Dan ya teman-teman, aku rasa segitu dulu video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!